ini berasnya dicampur ya, beras pecah kulit sama beras putih. Ini nyawa aku belum begitu gemuk gitu. Habis ngepes itu mbahku masuk, dia mau ambil sendok mau buat sarapan, kira-kira jam 7-an pagi. Aku habis ngepel, nyiapin sarapan, kita ngerendam baju, ngerebus air. Ini disuruh nyampur ya. Baru nyadar ya aku merengut ya. Ini berasnya dicampur, beras putih sama beras pecah kulit. Oh, airnya wis mendidih, yang ini juga mendidih. Wah, umbah-umbah tadi udah direndam ya. Cucinya pakai tangan, ngeringinnya pakai mesin cuci.
nyambi ya, soalnya nyambi itu nungguin susiannya kering, dikeringin pakai mesin, timbang nganggur setelah ngelap. Ambil mangkok buat buku sarapan. Ya ini dia sarapan. Bubur yang kemarin itu sama Buah Naga. Dia pagi-pagi sarapannya ya ini. Itu ususnya babi sama perutnya babi. Buah Naga susiannya sudah kering, dikeringin, maka sekarang dijemur. Waktunya jemur baju ya, tiap hari ya seperti ini rutinitasnya, kira-kira ya seperti ini.
Jadi cincin yo kan bau kau mah. Se xiao se zhong u. Bau. Xiao. Rampung sekitaran jam 10-an, aku mau sarapan dulu, sarapan mie Thailand, kasih sedikit sayur sama telur. Habis ini mau tak taruh dulu mie nya soalnya panas ya, aku gak bisa makan terlalu panas. Bersihin kamar dulu. Mbokku sarapan, aku bersihin kamar. Oh, ini udah dibersihin ya, udah dilapin semua, habis itu dipel. Udah selesai, kamar mandinya juga udah dicuci. Waktunya sarapan jam 10-an. Lumayan lapar, sebenarnya nggak begitu lapar, tapi pengen makan. Ini udah doa ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, amin ya rabbal alamin. Dalam hati. Mbokku itu sarapan sambil lihat TV. Mbahku lanang, dia di luar kalau enggak salah. Plok.
Oh, dikokop sampean. Lumayan lapar. Lihat-lihat kondisi. Udah kenyang. Kenyang-kenyang, alhamdulillah. Oke. Ini mbokku habis ini bikin subur radeng. Satu bungkus itu subur radeng. Habis itu dikasih kio siongro, dada ayam. Aku direbus-rebus. Udah mateng. Udah mendidih terus dicendek Denko. Ini motong ikan buat masak kuah nanti malam. Separohnya dikukus, dicen buat tutupnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terima kasih.